Abu aku larut dalam cinta. Sempat menghebohkan publik lantaran video panas yang beredar, namun nampaknya penyanyi berwajah manis ini tidaklah mengambil pusing dari keluhan yang menimpanya. Hal tersebut nampak dari unggahan vlog Mo Yuliem bersama dengan dirinya. Wanita berusia 18 tahun ini menyatakan dengan tegas bahwa sosok wanita dalam video tersebut bukanlah dirinya. Gue tetap penasaran aja, how it made you feel? Lu lagi kompetisi. Terus tiba-tiba ini ada berita kayak gini yang mengatasnamakan lu. Whether it was you or not, kan you said to me it's not. Pertama kali tahu gak sih di, apa ya, mungkin tuh rasanya kena petir kali ya. Itu buat aku kaget banget waktu itu. Sebenarnya itu sebenarnya gak mirip sama sekali sama aku. But I don't know, mungkin orang-orang nyocokinnya sama foto audisi aku dan kind of look alike, but it's not. Meskipun sempat merasa terganggu akan kestabilan mentalnya, namun pelantun lagu Jangan ini tetap berusaha menenangkan dirinya karena ia merasa bukan ialah pelaku dari video tersebut. Di samping itu juga, Marion Jola tetap mendapatkan kekuatan dari keluarganya, terutama sang ibunda. Keluarga ngomong apa saat itu? My mom and dad are really okay with that. They said, it's not you. It's not you, they know me. It's not you. Tapi aku shock dan sempat mental breakdown. Tapi kayak ya udah, setelah itu kita memilih untuk gak panik dan gak ngapa-ngapain because itu bukan aku.